Pemirsa, Kementerian Perindustrian terus menggenjot penerapan protokol kesehatan di sektor industri untuk menjaga aktivitas produksi yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Penerapan protokol kesehatan yang ketat ini diharapkan dapat menekan peningkatan kasus COVID-19 di kawasan industri. Kementerian Perindustrian terus menggenjot penerapan protokol kesehatan di sektor industri untuk menjaga aktivitas produksi yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam kunjungannya sekaligus pengecekan langsung protokol kesehatan di kawasan industri makanan dan minuman, juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni memastikan industri Mamin telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti penggunaan masker dan sarung tangan saat bekerja serta penggunaan face shield. Penerapan protokol kesehatan yang ketat ini diharapkan dapat menekan peningkatan kasus COVID-19 di kawasan industri. Dari ketiga industri yang kami cek itu, kami berkesimpulan bahwa tiga industri itu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan tepat, dengan baik, bahkan lebih ketat. Ya, kenapa? Karena tiga industri ini adalah industri makan minuman yang memang memiliki standar higienis, standar internasional yang cukup ketat. Dalam surat edaran nomor 3 tahun 2021, pemerintah mengatur kewajiban penerapan protokol kesehatan di area pabrik atau perusahaan yang mencakup 6M. Perusahaan pemegang IOPG juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala yakni 2 kali dalam 1 minggu pada hari Selasa dan Jumat. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.